Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Sementara tunggu sesi untuk training ni, sekejap lagi sesi saya, sesi kedua. Saya nak berkongsi sedikit lagi tentang dialog di antara Quick dan juga ARG, yang mana ada satu segmen ni yang mana Ustaz Saman Ali memang fatal lah. Memang gagal teruk dekat sini. Bagi saya segmen ni lah yang paling teruk antara semua. Ada orang cakap segmen Yakazah tu, tapi bagi saya yang ni yang paling teruk, sebab ini adalah sesi interogasi dia. Dia punya segmen, maksudnya dia kena prepare dengan lebih baik lah. Tapi segmen ni dia tanya soalan, dia terperangkap. Okey, kita tengok dulu. Kita tengok segmen ni. Yang beliau sebut adalah meramalkan pada tahun 1999 sebelum tahun 2000, New Year, teknologi akan hancur semua dan di situ bermula detik kehancuran sebagainya. Ini by thesis, dan kajian ini telah ditanya kepada murid-murid dia dan mereka jual barang semua. Mereka jual barang bersedia dengan detik itu. Jadi, apakah ini termasuk dalam lamaran dalam dia sendiri dah panik? Ramalan yang boleh diterima ataupun sesat? This is coming, it's not even ramalan ya, sebab kalau bercakap tentang Y2K, Syah Nazim tidak ada mention Imam Mahdi. Yang kami cek rujukan yang diberi oleh Ustaz Salman, there was no mention about Imam Mahdi. Dia mention about the end might be there, because kalau kita masih ingat Y2K, there was a worldwide punya belief that oleh kerana komputer tak recognize certain number, so all komputer semua akan jam apa-apa. Many things are rely on computer, tak boleh berjalan. So that's why dia kata based on the knowledge that reached me, berdasarkan information yang datang pada saya, the ending might end there. There was no mention about Imam Mahdi. So macam mana boleh kata beliau meramalkan Imam Mahdi based on that? So itu buat saya kata that's your description only. Dalam habis. Terus diam. Krik krik krik. Degadap. Nampak? Dia punya sesi seperti yang saya cakap tu, sesi dia patutnya dia lebih bersedia lah. Dia lebih bersedia dan menyediakan soalan untuk perangkap, tapi dia ingat ini dah terbaik lah. Maksudnya dia tak ready sesi dia. Itu yang bagi kegagalan yang sangat fatal. Sebab dia punya sesi dia sendiri kena. Okey, jadi bagi siapa yang mengatakan Ustaz Salman Ali memberi hujah yang baik, mungkin mereka tengok sesi satu je lah. Sesi satu nampaknya macam Ustaz Salman pun menyandarkan kesemuanya pada sesi satu. Bila sesi 2 kena interogasi, dia sendiri pun dah terperangkap dengan soalan dia. Masuk sesi interogasi Ustaz Engku, lagi teruk dia kena. Okey, bagi siapa yang masih nak kata Ustaz Salman berada pada kedudukan yang baik, itu anda kena nilai sendirilah dengan lebih baik. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.